berita ini. Jenerai bertingkat di persimpangan Bukit Tumbuh ke lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Nerus dibuka kepada orang awam mulai semalam. Jenerai bertingkat itu dibina dengan kos hampir 24 juta ringgit dan mempunyai 4 lorong sepanjang 350 meter bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Jabatan Sultan Mahmud. Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Razif Abdul Rahman yang merasmikan pembukaan jalan raya bertingkat itu berkata projek berkenaan juga memberi keselesaan kepada pengguna terutama mereka yang menggunakan susur ke seberang takil Kuala Nerus. Projek berkenaan dibina pada November 2015 dan siap pada bulan ini. Jelas beliau, laluan berkenaan adalah salah satu cara untuk mengurangkan masalah trafik ketika ini walaupun terdapat jabatan Pelosekati yang dibuka pada 29 Mei lalu dan jabatan angkat yang dijangka siap dalam tempoh beberapa tahun lagi. Bagi mengelak kesesakan lalu lintas, pada masa akan datang pula kerajaan negeri turut membuat persediaan untuk membina jalan raya bertingkat di Durian Burung, Teluk Pasu, Batu Enam, Tepoh hingga membawa ke susur Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Terengganu juga katanya telah menghantar permohonan kepada kerajaan pusat untuk kelulusan projek-projek pembinaan jalan raya bertingkat bagi meningkatkan potensi Kota Terengganu untuk terus berkembang dengan pesat.